Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi di channel 49 Paham. Dan hari ini saya main ke pasar hewan Katitang ya teman-teman. Untuk pasarnya di daerah Godong. Hari ini pasarnya teman-teman, pasaran Jawa Pon. Bagi teman-teman yang mau main ke sini bisa di pasaran tersebut, Jawa Pon. Oke teman-teman yang baru bergabung di channel 49 Farm, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel 49 Farm. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, lihat situasi pasaran hari ini. Jangan di skip ya teman-teman, dan tetap di channel 49 Farm. Oke teman-teman, ini saya di lapak kambing. Ini di lapak kambing betina dan jantan ya teman-teman. Untuk harganya mulai harga 14 katanya nanti teman-teman, atau 1.400. Ukurannya kecil-kecil, untuk daerah sini emang kecil-kecil teman-teman. Kambingnya kacangan kebanyakan di sini. Beda dari pasar-pasar seperti Ambarawa, Tayu teman-teman, yang kebanyakan sudah silangan kayak jenis Jawa Randu. Untuk seperti ini harga 14. 14, 1.400 teman-teman. Untuk jenis kelamin jantan ya teman-teman, harga 14. Ini juga ada pejantan. Di sini kambingnya kecil-kecil teman-teman, kambing kacangan, masih asli kacang. Untuk pasaran di sini setiap pasaran pon teman-teman, di pasar hewan Katitang, ada pasar kerbonya juga di sini. Ini daerah Godong ya teman-teman. Pasarannya tiap pasaran pon, jika teman-teman minat main ke sini bisa di pasaran tersebut. Ini depan saya ada jumbuan teman-teman. Di sini ada kambing juan ternyata teman-teman. Lumayan banyak pejantan jumbuan di sini. Untuk sebelah sana ada kerbau ya teman-teman. Kalau di sini ini tempat atau lapak kambing-kambing jumbo teman-teman. Nih, sangat jumbo ini teman-teman. Untuk ketinggian mungkin sekitar 80-an up ini teman-teman. Jawa koplo. Sangat banyak sekali jumboan hari ini teman-teman di lapak kambing jantan di pasar Katitang. Ini ada kambing kacangan juga teman-teman, asli kacang. Kalau di pasar Keling, pasar Legi, itu Pak Hati teman-teman yang dominan bawa kambing kacang-kacang seperti ini. Ini kelas buat satean. Untuk di sini harga mulai dari 14 ya teman-teman, kambing kacangan 1.400. Untuk yang poel 2 jutaan. Nah, seperti ini suasana hari ini teman-teman, pasar Katitang daerah Godong. Ini juga ada kambing kacang, sudah lumayan tua ini kayaknya ini teman-teman, mungkin sudah laktasi lebih dari 4 kali ini. Ini kambing-kambing kacang anaknya kecil sekali teman-teman.
anaknya, kecil sekali. 3 ekor teman-teman. Itu induknya yang lagi jerum atau lagi istirahat lah kan, bahasa orang. Anaknya 3 ekor. Dua jantan, satu betina nih teman-teman. Wah, ini kalau beli kambing ini lumayan ini, cepat untungnya teman-teman. Kalau 3 ekor terus setiap lahiran. Anaknya kecil-kecil, unik-unik teman-teman. Karena kambing kacang segini, induknya aja segitu teman-teman, kecil sekali. Untuk harganya saya tanya 3,5 ya teman-teman, 3.500. Anaknya 3 ekor, 3,5 teman-teman. Bagus-bagus teman-teman, anaknya sehat-sehat, lincah-lincah. Itu anaknya yang dipegang jantan warna merah. Tuh yang sebelahnya katanya hamilan atau matangan teman-teman. 3.000, 3 juta ya teman-teman harganya. Sekali lagi teman-teman, untuk yang 3 anak ini harga 3,5, 3.500, dan yang hamilan itu 3 juta ya teman-teman. Ya teman-teman yang minat bisa main ke sini. Main ke sini di pasar hewan Ketitang, di pasar Godong ya teman-teman. Daerah Godong maksud saya. Seperti ini suasananya pagi hari ini, sangat ramai sekali teman-teman. Oke teman-teman yang baru bergabung di channel 49 Farm, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar channel ini makin berkembang dan bisa menginformasikan harga-harga kambing terbaru bagi atau buat teman-teman yang sedang mencari atau referensi harga-harga kambing. Tadi yang sebelah sana itu yang itu teman-teman, itu harganya 3 juta ternyata teman-teman, dan yang sebelah yang ini 2 juta tadi kata bapaknya, 2.500. Yang ini maksud saya, yang ini 2.500 diralat ya teman-teman untuk harganya. Yang ini 2.500, yang sebelah sana itu 3 juta. Dan yang anaknya 3 ini 3.500 ya teman-teman. Untuk teman-teman yang minat atau ingin main ke sini di Pasar Ketitang, tepatnya di Jalan Raya Godong. Dan tempatnya strategis ya teman-teman. Untuk pasarnya tiap hari atau tiap pasaran pon. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu review kambing di Pasar Ketitang hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel 49 Farm. Oke teman-teman, next kita lain kali kesini lagi teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.